Tasik, sono, Wonosobo, Purwokerto dulu sih. Lewat Lumbir. Lumbir. Iya. Sidarja. Jadi saya pulang ke Jakarta, jenengan langsung ke Wonosobo. Padat, ada truk. Cebong Jaya nih. Oh, Cebong Jaya. Kalau yang satu pernah saya naikin tuh kan, yang Naruto jurusannya. Naruto. Namanya julukannya. 2 tahun lalu itu. Oh. 2 tahun yang lalu. Yang saya bilang itu ya ternyata video lama ada. Iya betul. Saya naik Cebong itu. Itu cuma sampai Purbalingga balik lagi saya. Oh. Hah? Lampu merah. Sini Pak Gentan ya, Kang ya? Iya. Ini ya, oh, yang mau ke Pak Gentan pertigaan ini. Oh ya ini. Yang saya waktu sama jetbox dari kanan. Jadi rutenya waktu itu dari Desa Tripis. Iya. Kecamatan Watumalang. Yang kita dari kanan ini tembusnya ke Dieng juga bisa. Bisa. Numpang ngopi di tempat usaha apa lupa kemarin. Iya. Padahal itu enggak kenal loh, main ke rumah. Cuma numpang ngopi. Nah ini Pak Gentan. Ini ada jalur bus mikro satu-satunya ke sini. Cuman waktu itu pas saya mau naik lama ya mas ya. Oh, ya udah gagal dah.
view-nya bagus banget itu, hutan ya, pinus. Tanjakannya juga lumayan tuh, dahsyat. Ternyata di kanan itu tadi jalur bencana ya, rawan tanah bergerak. Iya. Ya, itu nggak pernah stabil itu dari dulu. Oh, di situ. Dari dulu ya. Soalnya di saat ini saja terakhir itu sekitar tahun 2016-an lah. Itu bergerak lagi juga sampai bergerak lagi ya. Yang makanya dibikin itu ya. Desa tambahan. Kayak itu. Posko itu ya. Iya. Posko siaga. Panikan salan. Mana? Ini. Mall, mallnya Banjarnegara ini. Oh, mall Banjarnegara. Depo Pelita. Ya. Mallnya bagus ya. Jadi modelnya kayak joglo. Ini ya joglo. Besar lagi. Terutama ini menguasai material bangunan. Oh itu. Wonosobo ini hampir semua materialnya di sini. Oh gitu. Material elektronik itu. Elektronik sama material TV selisih sampai 200-300 ribu sama. Lebih murah sih itu. Iya. Wah luar biasa. Saya juga dulu rehab rumah itu hampir 90% ambil di situ. Paling cuma bayar transport itunya ya. Gratis itu diantar. Masuk. Iya. Gratis. Luar biasa. Makanya laris ya. Wonosobo malah mesti seket sekitar kayak ya mas selisihnya? Itu angkutannya kalau selisih sampai seng, sampai 5.000 untuk membahas. Berarti dia mau gak kirim ke Jakarta? Semen? Ya gak tahu itu. Pokoknya Wonosobo kalau masih kecamatan kota sama kecamatan Leksono gak? Oke. Oh. Sampuran? Sampuran tambah. Apalagi Wonosobo Dieng ya, naik. Oh iya. Perkosa mas aku, nanjak. Paling kalau kirim jeng malah nggak lewat Wonosobo, lewatnya sini. Lewat Bakar. Karangkobar. Karangkobar? Iya. Oh, mana Yasa? Iya. Kok Tasya tahu mas? Berus di jam. Mau ke gila asli deh. Hati-hati, Pol. Aku wong nasional Indonesia mas. Melewati SMP Negeri 5 Banjarnegara. Saluran Induk Singa Merta. Jadi ini anakan Kali Serayu bukan? Itu ada beberapa orang, misal orang Wonosobo belum pernah kemana-mana nonton, malah tahu mana itu nonton videonya CBS itu. Saya Wonosobo saja belum pernah ke situ, tahu situ malah lewat videonya CBS gitu. Saya belum pernah malah tempatnya Akang ini, Pangandaran. Lah, masa? Iya. Lah, di Batu Karas tuh, sekarang lagi kosong. Sampean Pangandaran. Pangandaran. Iya. Batu Karas. Batu Karas apa tuh, Kang? Sebelum Batu Karas. Tempat apa itu? Batu Karas pantai. Oh, bagus. Pantai. Ada banana boat. Oh. Donat boat. Kalau ini angkutan pelosok ada enggak, Kang? Di mana? Angkutan pelosok yang bis-bis kecil gitu, elap. Oh. Adanya paling sampai di Julang doang, Tasik gitu ya. Oh, Tasik di Julang. Kalau yang dari tuh kayak TSM ya? Iya. Yang dari Batu Karas ada yang bisa langsung Pamijahan itu enggak sono. Pamijahan Cipatujah. Iya. Itu jembatannya sampai sekarang masih satu itu gantian besi. Kan lagi rusak. Tembus ke Cianjur Sindang Barang. Oh. Pamangpok yang lewat sini Sindang Kereta juga kan. Oh. Kok sampai apa? Aku sering lewat sana. Wis. Naik apa? Naik bis kalau bisa. Iya. Sampai bawa supir enggak? Iya. Kamu sama nyupir?
Kalau pakai elf sekarang supir sendiri. Sampai nyupir sendiri? Iya. Wih, mantap. Bobis gede berarti lancar kan? Belum pernah sih. Elf aja? Ini sama bareng kaya, sama PBP. Sama kayak itu N04. Cyberbus juga kadang enggak bawa rombongan juga ya. Saya yang ngajarin juga Cyberbus. Yang apa? Yang ngajarin Cyberbus yang kemarin wisata itu saya sempat main ke rumah itu ke teman juga ada. Pak guru itu Cyberbus. Pak guru. Ya udah enggak apa-apa. Oke. Bodoran sebelah mana itu orang siapa bodoran? Ya, bodoran. 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 Bledderan mungkin. Tapi bodoran ana mas. Bodoran ana mas.